Assalamualaikum teman-teman. Mau ikutan giveaway? Followers, viewers, dan like TikTok gratis buat kalian. Caranya, komentar positif di bawah beserta dengan nama TikTok kalian di setiap video terbaru aku. Subscribe dan like video ini. Follow TikTok aku di @putbin_. Pastikan TikTok kalian jangan digembok ya. Semoga beruntung. Putbin di sini, dan kali ini lagi-lagi aku bakalan ngasih tips gratisan ke kalian semua, apalagi kalau bukan cara menambah followers TikTok kalian. Okay, sebelumnya aku udah pernah bikin video-video tentang cara menambahkan followers TikTok dan juga Instagram. Kalian bisa cek di videoku sebelumnya. Terus kalian wajib tonton semuanya supaya followers kalian makin wow. Oke, sebelum memulai ke tutorialnya, seperti biasa, jangan lupa tinggalkan jejak like dulu pada video ini. Terus, klik subscribe di bawah. Plus, nyalain tombol loncengnya supaya nanti kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya. Kalau udah, terima kasih dan sekarang langsung aja kita menuju ke tutorialnya. Nah, seperti biasa, langsung aja kita buka aplikasi TikTok terlebih dahulu untuk mengecek notifikasi dan juga jumlah followers TikTok aku saat ini ya. Di sini aku punya followers itu cuman 143 ya, teman-teman. Oke. Sekarang teman-teman harus mengubah akun TikTok kita itu menjadi public. Caranya gampang banget. Kalian tinggal pergi ke titik 3, lalu pilih privacy, dan akun private ini jangan dicentang hijau atau jangan diklik hijau gitu. Jadi ini harus abu-abu, alias akunnya harus public ya, jangan di private. Oke, selanjutnya di sini aku mau masuk ke aplikasinya. Nah, di sini kalian langsung pergi ke Play Store dan download aja namanya Tikio yang gambarnya seperti ini. Oke. Karena di sini aku udah buka, karena di sini aku udah download, maka aku langsung buka aja. Nah, jadi nanti dia akan disuruh login gini ya. Aku di sini pilih login dengan Facebook aja. Oke. Karena TikTok aku udah aku kaitkan dengan Facebook. Langsung aja diklik lanjutkan sebagai Puturi. Nah, di sini kita tunggu loading sebentar. Nah, oke, ini udah masuk ke halaman selanjutnya, dan di sini disuruh masukin akun TikTok kita ya, ID TikTok kita. Langsung aja dimasukin. Di sini aku masukin putbin_, lalu klik continue. Dan di sini tampilannya seperti ini. Lihat teman-teman, di sini ada profile yang paling atas ya. Terus ada hashtag. Terus ada free coin. Oke, dan kalian juga bisa untuk beli koin di pilihan yang terakhir ya. Nah, yang ini ya. Nah, tapi di sini aku mau gratis aja. Jadi di sini aku mau ke free coin, dan di sini kita tinggal follow akun orang di TikTok dan kita akan mendapatkan 2 koin ya. Jadi untuk awal login di situ kita dapat 5 koin ya. Di sini bisa dilihat. Nah, habis itu kita tinggal follow-follow aja orang-orang yang disuruh follow sama si aplikasi ini. Terus kita akan mendapatkan 2 koin setelah kita memfollow orang tersebut. Tapi tenang aja, kalian bisa unfollow setelahnya. Oke, langsung aja kita klik follow dan otomatis akan dilanjutkan ke aplikasi TikTok. Lalu klik aja di sini ikuti. Otomatis kita udah mengikuti atau memfollow orang ini ya. Dan sekarang langsung kita balik lagi ke aplikasinya. Dan kita tunggu aja loadingnya sampai selesai. Oke, di sini udah 7 koin. Jadi 2 koin udah bertambah ya, teman-teman. Dan di sini kalian bisa tambahin koinnya itu sebanyak apapun ya. Kalian sekuat jempol kalian. Pokoknya kalian mau coba sampai 1000, 2000 boleh. Oke, langsung aja kita klik ikuti lagi. Pokoknya lakukan seperti ini terus sampai jumlah koin yang kita inginkan ya.
Oke, sebentar, ini masih loading lagi. Di sini tergantung jaringan kita, teman-teman, untuk cepat atau lambatnya. Dan di sini aku mau cobain untuk follow satu kali lagi, dan aku bakalan nyoba untuk tukarkan koin aku ya. Oke, di sini jumlah koin aku ada 11. Nah, ini ada 11, sudah 11. Terus aku mau langsung ke profile ini. Ya, ini koin aku 11. Nah, terus kita tinggal start getting followers, ini yang merah ya. Nah, ini otomatis tuh sukses 3 followers ya, teman-teman. Oke, dia bilangnya 3 followers, tapi ternyata aku dapatnya lebih ya, sekitar 5 kalau nggak salah. Kita cek aja nanti ya. Oke, di sini juga nih ada sorry teman-teman. Aku kepencet back. Kita klik continue lagi ya. Nah, di sini juga ada statusnya. Nah, ini statusnya udah semua tersending 3 followers ya. Dan koin kita tinggal 2. Berarti 9 koin untuk 3 followers ya. Berarti 1 followersnya 3 koin, oke. Sekarang kita cek aplikasi TikTok aku. Aku mau cek followers aku udah bertambah atau belum. Oke, kita back dulu sebentar ya, teman-teman. Nah, ini kotak masuknya. Nah, 1 2 3 4 tuh kan, ya kan teman-teman, yang masuk di sini 4 ya, tuh. Dan nanti bakalan masuk lagi satu lagi. Cuman dia agak lama, jadi totalnya itu aku dapat 5 untuk penukaran 9 koin ya. Nah, di sini aku mau tambahin koin lagi. Aku follow-follow lagi orang-orang ini. Tapi aku bakalan skip aja supaya lebih cepat, oke? Nah, di sini aku udah ngumpulin koin sebanyak 30 ya, teman-teman. Oke, jumlah followers aku di sini 151. Dan langsung aja aku mau klik start getting followers. Oke, untuk 30 koin aku dapat 10 followers ya. Sekarang kita cek udah berapa followers aku. Tunggu teman-teman, ini kita tunggu prosesnya terlebih dahulu ya. Di sini masih pending. Ini prosesnya kalian bisa cek di sini. Kalau misalnya nanti udah sukses baru kita cek followers yang masuk itu ada berapa, apakah sesuai ataukah enggak ya. Oke, di sini ternyata followers yang masuk itu udah 14 dan masih pending 2, berarti bakalan masuk 16 followers untuk 30 koin, padahal tadi dia ngasih infonya itu cuman 10 ya yang berhasil atau yang bakalan ngefollow kita. Tapi ternyata lebih ya. Yang tadi pertama pun kita cuma dapat 3 di sini aku. Ternyata aku dapatnya 8 ya. Yang pertama tadi percobaan pertama. Dan ini percobaan kedua itu dapatnya 16. Oke. Sekarang langsung aja kita cek aplikasi TikTok, akun TikTok aku. Apakah followersnya sudah bertambah atau belum? Cus. Oke, ini kita back dulu. Aku close aja deh biar cepat ya. Aku close dan aku masuk lagi. Oke, sebentar teman-teman. Nah, ini udah 11 yang masuk, teman-teman. Jadi lebih dari 10 ya. Ini beneran masuk tuh. Pokoknya kalian coba aja, ini beneran real asli masuk, teman-teman, followers-nya ya. Oke, pasti ini bakalan masuk lagi karena ini belum semua yang masuk ya. Dan di sini udah 162 dari awalnya followers aku 143. Coba kalian hitung ya, aku malas ngitung soalnya. Kira-kira dapat berapa followers aku, oke? Dan sedikit info buat kalian yang pengen followers TikTok gratis dari aku, kalian bisa komen aja di setiap video-video terbaru aku beserta dengan ID TikTok kalian. Nanti akan aku kasih followers gratis, pemenang akan aku umumkan di hari Minggu. Oke teman-teman, segitu aja video aku hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video aku ini. Terus subscribe channel YouTube aku di sini. Kalau udah, terima kasih. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di sini. Dan see you next video. Assalamualaikum.